Matur nuwun sedulur isine Parmo pawartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur, sak suwene taun 2020 fasilitas kesehatan dituntut kanggo luweh bekerja keras saka nangani pandemi COVID-19. Pemerintah Pati uga ngapresiasi hal iku kareng wenehi piagam penghargaan. Sejumlah faskes nerima piagam penghargaan saka Pemkab Pati, apa iku rumah sakit daerah utawa swasta. Kabeh wis kerja keras saka percepatan penanganan COVID. Kegiatan iki sekaligus bagian seremoni mengeti Dino Kesehatan Nasional Kaping 57 ning Pendopo Pati. Karo diwene piagam penghargaan diharapno kabeh pihak termasuk Faskes iso terus kerja keras karo nglayani masyarakat saka hal penanganan pandemi COVID. Saliyane iku Faskes uga akeh mbantu saka percepatan cakupan vaksin. Sehingga ora mungkin tenaga kesehatan ning jero iku nyosialisasi ngenai vaksinasi ning masyarakat. Iki uga iso jadi dorongan moral kanggo kabeh elemen masyarakat kanggo tetap disiplin prokes. Punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih dan salut terhadap penjenengan, dan dengan gigi dan juga wajar kalau misalnya ya ada yang mudoroso, misalnya ada yang mungkin yang capekan dan lain-lain, itu adalah yang wajar, manusiawi. Ya. Nah, oleh karena itu, di hari kesehatan nasional ini, tiada kata yang pantas dan kita ucapkan, kita memberikan apresiasi pada Bapak-Ibu sekalian. Saya hanya bisanya memberikan apresiasi berupa sertifikat, ya, piagam. Karena piagam ini tidak habis. Kalau duit nggak ada, benda. Saya tadi tak rapakan, duitnya habis nggak ada. Dikurangi dari dosa. Jadi saya berikan apresiasi berupa piagam penghargaan atas kerja keras penjenengan selama ini penanganan COVID. Sekalian iku pihaknya uga ngilingno, yang isa dibutuhno peran lan kabeh pihak saka upaya nekan kasus COVID. Ngilingi Pati nganti saiki isih status PPKM level 3 amarga target vaksin lansia sing isih ning ngisor 40%. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV.